ia bukanlah satu cabaran yang mudah, tetapi keadilan memang merasakan ada peluang yang baik berdasarkan mood dan sentimen sokongan. Dan saya bukan baru dalam tempoh 2 tahun selepas saudara Azmin meninggalkan Pakatan Harapan, saya telah mengambil alih urusan untuk mengelola serta mendengar pandangan orang Gombak dan menggunakan segala keupayaan yang ada selaku Menteri Besar untuk membantu menyelesaikan isu-isu setempat dan masyarakat di Gombak. Sudah pasti cabarannya ada. Lawan kita juga yang termasuk dalam kerajaan persekutuan kedua-duanya. Namun begitu, saya percaya kepada core supporter dan juga suara hati rakyat Gombak itu nampak jelas boleh membawa kemenangan. Tapi ia bukanlah satu take for granted. Kita bukan suatu yang boleh dianggap mudah sebab saya bertemu dengan pesaing-pesaing politik yang berpengalaman. Alhamdulillah, sambutan cukup meyakinkan, namun saya harus terus bekerja kuat. Saya tidaklah mengambil mudah kerana kematangan pengundi-pengundi hari ini cukup tinggi. Mereka ingin melihat calon yang benar-benar berupaya untuk membentuk sebuah kerajaan yang bersih, yang kuat, yang prihatin kepada rakyat. Gombak merupakan salah satu parlimen di bawah Negeri Selangor, dan alhamdulillah saya ada sedikit khidmat saya di Negeri Selangor dengan dasar-dasar yang cukup peduli rakyat dan prihatin. Dan hari ini saya berusaha untuk meneruskan agenda ini di peringkat persekutuan. Bahagian pilihan raya parlimen P098 Gombak, mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Muhammad Azmin bin Ali, 9.02 pagi, Parti Perikatan Nasional. Amiruddin bin Syari, 9.03 pagi, Parti Pakatan Harapan. Magad Zulkarnain bin Omadir, 9.05 pagi, Parti Barisan Nasional. Aziz Kamaluddin bin Haji Muhammad Tahir, 9.07 pagi, Parti Pejuang Tanah Air. Zulkifli bin Ahmad, 9.09 pagi, Parti Bebas. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya parlimen P098 Gombak adalah seperti yang berikut. Datuk Seri Azmin Ali, Parti Perikatan Nasional. Amiruddin Syari, Parti Pakatan Harapan.